Rinjani, Pekalongan Barat. Ayo semua datang ke sana cobain, pasti gak akan nyesel dan akan balik lagi. Coffee and Jam Mula Muri, Jalan Rinjani, Pekalongan Barat. Ayo. Tipu banyak korban, anak Nia dan Yati ngaku-ngaku punya saudara menteri dan pejabat. Tak hanya itu, anak Nia dan Yati mendapatkan banyak uang dari para korban dengan mengaku bisa memasukkan jadi PNS. Kini, setelah bukti-bukti yang ada, anak Nia dan Yati, Olivia Natania, resmi menjadi tersangka. Meski ngotot merasa dirinya tak bersalah dan menyebutkan dirinya hanya mengadakan les, namun bukti-bukti yang ada serta banyaknya orang yang melaporkan kerugian hingga miliaran membuat anak Nia dan Yati, Olivia Natania, tak bisa berkutik lagi. Pihak yang berwajib sudah menetapkan Olivia menjadi tersangka dan akan segera ditahan. Dari pihak pengacara sendiri meminta keleluasaan untuk tidak ditahan karena anak Nia dan Yati tak akan kabur. Namun dari para korban tetap meminta ditahan. Mengingat anak Nia dan Yati ini susah dihubungi, bahkan sering menghilang, ketakutan untuk kabur dari para korban makin banyak. Ini kue dari Alamadam. Ayo buruan pesan di Alamadam. Pasti nambah lagi. Kuenya enak banget. Bukan kali pertama anak Nia dan Yati melakukan penipuan. Jauh sebelum ini dirinya pernah melakukan tipu-tipu berlian, jual beli berlian. Namun saat itu tak dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena Nia dan Yati membereskannya. Bahkan Nia dan Yati mengganti uang-uang kerugian para korban. Kini terjadi lagi, anak Nia dan Yati melakukan penipuan dengan banyak korban. Namun untuk kali ini nampaknya Nia dan Yati tak bisa membantu sang anak dan menyebutkan dirinya tak tahu apa-apa. Setelah Olivia Natania menikah, Nia dan Yati dengan Olivia memang tak tinggal serumah lagi. Kini Nia dan Yati menyerahkan semuanya kepada pengacara dan hanya mendoakan sang anak Olivia Natania permasalahannya segera selesai. Olivia Natania meminta permasalahannya tak melibatkan sang ibu Nia dan Yati dan juga tak melibatkan sang suami. Namun nampaknya susah untuk sang suami karena ternyata semua transferan yang masuk kepada Olivia Natania masuk ke rekening sang suami yang juga pegawai negeri. Terduga korban mengaku rugi miliaran. Olivia Natania, anak Nia dan Yati berharap damai dan dirinya tak ditahan oleh pihak yang berwajib meski kini sudah tersangka. Halo teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua ya. Saya Nia Daniati ingin mengajak Anda untuk datang ke Coffee and Jamu Lamuri di mana coba? Di